ya juara Asian Idol bro, nggak mungkin nggak bagus suaranya ya, pasti tekniknya bagus dia ini. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Gegar Paganza minggu ke-6 kemarin sudah tayang ya. Sudah ada video-videonya di YouTube, penampilan-penampilan dari para peserta. Dan kali ini aku akan reaction Hadi Mirza ya, karena penampilannya ini mendapatkan poin tertinggi di Gegar Paganza kemarin. Setelah Hadi Mirza, baru Nakyu Bobo ya, mendapatkan poin yang tinggi ya. Jadi Hadi Mirza ini membawakan lagu Cinta Luar Biasa dari Anmes ya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Lagu yang sangat hits banget di Indonesia ya. Di Malaysia juga mungkin banyak juga yang tahu dengan lagu ini, makanya dibawakan oleh Hadi Mirza ini ya. Oke, sebelumnya aku belum pernah tahu tentang Hadi Mirza. Mari kita lihat bersama-sama biodata singkatnya di Wikipedia ya. Oke, Hadi Mirza lahir 28 Januari 1980, umurnya 39 tahun, adalah juara Singapura Idol. Oh, juara Singapura Idol ternyata ya. Lelaki berdarah Bugis ini adalah pemenang Singapura Idol kedua, kelas sebelumnya Taufik Batisah terpilih menjadi pemenang Singapura Idol pertama. Oh, gitu, dia ini keturunan Bugis ternyata ya. Nama penuhnya Muhammad Mirza Hadi bin Amir, tahun aktif 2006 sampai sekarang, labelnya Universal Music Singapura. Hadi mulai menyukai bernyanyi sejak umur 8 tahun. Penyanyi idolanya adalah John Legend, woy, Robbie Williams, Babyface, Boyz II Men, Peter Cetera, dan Jamie Cullum. Pada bulan Januari 2007, Hadi meraih penghargaan di Anugerah Planet Music 2007 untuk kategori Most Popular Artist in Singapore, dan lagunya yang berjudul Merpati memenangkan kategori Most Popular Song dari Singapura. Oh gitu. Nah, ini juga dia pernah mengikuti Asian Idol nih. Satu tahun setelah terpilih menjadi Singapura Idol yang kedua, ia mewakili negaranya untuk unjuk gigi di ajang yang bertaraf internasional, yaitu Asian Idol, yang diselenggarakan pada 15-16 Desember di Jakarta, Indonesia, dan berhasil menjadi Asian Idol yang pertama. Pada Asian Idol, Hadi menyanyikan dua buah lagu, yaitu Beautiful Day dan Berserah. Namun kemenangannya sempat menuai kontroversi karena disebut-sebut kemenangannya karena ia seorang lelaki yang berwajah tampan. Hal ini dikarenakan ia tidak menjadi unggulan dari dewan juri, sebab dewan juri lebih mengunggulkan Mike Mohede dari Indonesia, Jacqueline Victor dari Malaysia, atau Mau Marcelo dari Filipina. Oh gitu, dia pernah ikut Asian Idol tapi menjadi kontroversi kemenangannya ya. Oke lah, kita lihat aja ya penampilan dari Hadi Mirza kemarin yang membawakan lagu Cinta Luar Biasa ya dari Anmes. Hadi Mirza. So for me, apa yang ada dekat dunia ni, apa yang boleh buat untuk cari rezeki yang halal, saya rela buat. Saya dah agak buat macam-macam benda jugalah. Saya pernah try bantu travel agency untuk pergi ke umrah. Selain daripada itu, ada juga company yang jual motosikal. Ada juga try my own business yang F&B tadi. Lagi apa ya? Yang buat Grab. Okey, korang semua tahu. Company yang jual kereta ada juga. Okey, waktu yang saya undang tu, orang-orang boleh cakap okey, you are at the top lah. Tapi pada saya personally, kalau perkara itu tidak memberikan kepuasan di dalam diri saya sendiri. Oh, ini waktu di Asian Idol ya. Saya tak boleh cakap yang saya dah successful kan. For me, for now is lebih memuaskan for me, sebab saya ada reason untuk buat bidang nyanyian ni. Reason is for my family and for my loved ones, and they are my drive to succeed now. Dalam hidup aku ni kan, dah banyak benda aku dah buat, tapi kan selalu rasa tak cukup. Macam makan nasi tapi tak ada cili padi sama belacan. Tak cirit. Hadi Mirza. Why?
Asyik. Asik. Bagus juga suara dia. Ya, juara Asian Idol, bro. Gak mungkin gak bagus suaranya ya. Pasti tekniknya bagus dia ini. Bagus suaranya, tekniknya bagus. Oh, memang bisa nyanyi kok. Juara Asian Idol, bro. Oh, tapi sama ya, sama persis sama penyanyi aslinya. Improvnya kurang dia ini. Oh, head voice-nya keren juga ya. Oke. Kasih applause. Hadi Mirza. Wah. Bunda hatiku sendang sampai tepuk gitu. Wow. Wow, jambu. Jambu. Power. Power. Bunda. Bunda. Yeah, mechi-mechi. Amazing. Baik, Hadi, selamat malam. Selamat malam, Bunda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat semua peserta. Ayo, ayo, ayo. Baik. Khususnya semangat terus untuk Hadi Sendang. Malam hari ini saya rasa Bunda merasa apa ya? Memang menurut kamu penampilan kamu bagus? Menurut kamu penampilan kamu bagus? Tidak. Enggak. Kata siapa? Kata Bunda bagus. Oke. Semua sudah komplit ya, penjiwaan, pembawaan kamu, artikulasi, and then dia punya klimaksnya juga ada ya. Oke. Dan kamu sudah dapat tembakan ya, tadi itu sudah dapat sekali ya. Itu benar-benar kamu itulah seorang Hadi, seorang yang profesional. Wow. Yeah. Wow. Itu dia, makasih. Mantap. Bunda. Ada penambahan ya, Bunda Datuk Ramlian. Baby boy? Baby boy. Baby boy. Baby boy. Apa kau ni? Panggil lelaki orang baby boy. Baby boy. Diamlah. Ini orang menyanyi. Macam ni lah. Ini orang menyanyi. Thank you, Adi. Thank you, Datuk. Thank you. Okey, Tok. Ini orang menyanyi. Orang menangis, Tok. Macam ni? Macam orang menyanyi dulu. Tengok tu, dua-dua pink, jambu tau. Yeay. Tiga-tiga, kita orang tiga orang. Tok, jom kita ambil gambar keluarga. Kau gabun lah, ini bukan pink. Ini satu keluarga pink, kau belah.
begitu. Punya topi ke atas tu. Tadi tu saya kan tadi flight attendant. Ada pula apa customer dia pergi buka tingkap, topi terbang. Okey. Okey, dah. Mana cukup tinggi tu nak jadi flight attendant. Eh, cuci muka dululah. Eh, kuasa kau. Okey. Okey. Okey, kita sebelum rehat. Ada apa-apa penambahan penghinaan kepada misai aku. Kita rehat. Kita kembali. Okey. Selepas sini. Gaga. Baganza. Oke, ya itu tadi penampilan dari Hadi Mirza membawakan lagu One Mesh ya, Cinta Luar Biasa. Bagus, semuanya bagus ya, tekniknya luar biasa, tekniknya bagus. Karena memang dia sering menjuarai acara-acara yang seperti ini ya. Jadi dia sudah tahu tekniknya, suaranya juga sudah terolah, vokalnya juga sudah terolah, terasah dengan bagus ya. Jadinya ya bagus penampilan dia ya. Dia bisa menguasai penonton, menguasai panggung dan segala macam ya. Tetapi kalau menurut aku sih agak kurang improv aja sih ya. Lebih mirip dengan nyanyi aslinya ya, performnya tadi ya, tapi okay lah, itu bukan masalah ya, overall okay, nggak masalah semua itu. Jadi ya, itu thumbs up deh untuk penampilan Hadi Mirza ya. Okay, untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.